Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Kita masih belajar dari rumah ya. Baik, hari ini kita dalam pelajaran tematik. Tapi sebelum dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran tematik hari ini masih di tema 7, perkembangan teknologi, di subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran 6 dengan materi adalah alat media sosial, dampak positif dan negatif dari keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi komunikasi, dan hari ini kita akan mengukur keliling bangun datar dengan satuan panjang sentimeter. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran sebanyak 6. Yang pertama adalah, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan berbagai macam alat komunikasi masa kini dengan tepat. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan berbagai informasi dari teks bacaan alat komunikasi masa kini dengan baik. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan akibat dari adanya keragaman karakteristik individu terhadap perkembangan teknologi dengan tepat. Berikutnya, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari keragaman karakteristik individu. Yang kelima, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan sentimeter. Dan yang terakhir, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengukur keliling suatu bangun dengan satuan sentimeter dengan benar. Nah, semoga tujuan ini hari ini tercapai ya. Nah, siapa yang suka main HP? Oh, tentu saja semuanya suka ini pasti ya. Apalagi di masa pandemi sekarang, belajarnya daring, dari rumah, dalam jaringan, temankan adalah HP, tugas juga dilaksanakan lewat HP. Tapi hati-hati, ada aturan penggunaan ponsel. Nah, berikut adalah teks alat komunikasi masa kini. Mari kita baca ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua ya. Jadi jelas yang paragraf terakhir ya. Kalian masih di bawah 13 tahun, maka harus didampingi oleh bapak ibu di rumah jika menggunakan HP. Sudah jelas ya? Bisa dipraktekkan di rumah iya. Nah, dari alat komunikasi masa kini, dari teks tadi kita dapat mencari 3 alat komunikasi masa kini. Apa saja ya? Bagus, yang pertama ponsel. Berikutnya apa lagi? Iya, tablet. Ini tablet yang untuk komunikasi, bukan tablet obat ya. Iya. Yang terakhir adalah komputer. Tiap hari sudah belajar komputer ya, sudah pinter-pinter ini pasti. Berarti kan adalah pengguna masa kini. Iya, generasi masa depan. Baik, Bu Guru beri tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Nah, iya. Nah, setelah kita mengerti alatnya, maka kita akan belajar. Nah, perhatikan gambar. Itu gambar yang kurang bagus ya. Itu sepertinya bertengkar ini. Kira-kira gara-gara apa ya? Nah, yang dipegang adalah tablet atau ponsel itu. Pasti ada hubungannya dengan
alat yang dipegang ya. Nah, ada beberapa dampak positif dari akibat adanya media sosial. Media sosial apa itu? Media sosial adalah alat komunikasi secara umum. Karena umum, maka orang bebas membaca apa yang kita sajikan atau upload, istilah masa kini. Iya, kita upload sebuah komentar, maka orang akan membaca dan bebas berpendapat. Kita tidak dapat melarang mereka berpendapat. Tapi akibat adanya pendapat yang berbeda-beda ini akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, bisa menerima perbedaan pendapat, atau justru kita akan membuat memicu pertengkaran. Nah, pertengkaran bisa memecah persatuan. Kalau menerima perbedaan, bisa menerima wawasan. Kita wawasan kita jadi luas. Nah, berikut ini ada beberapa akibat positif dan negatif dari perbedaan pendapat. Yang pertama adalah menerima perbedaan, kemudian memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, ini berbagi informasi, tidak mau bersatu, kemudian saling menghormati, memperkaya wawasan, memecah antar suku, iya, dan menimbulkan perdebatan. Coba mari kita kelompokkan mana yang positif, mana yang negatif. Yang pertama, menerima perbedaan. Kalau menerima, insya Allah ini masuk ke positif. Iya, belajar menerima. Karena memicu pertengkaran. Nah, pertengkaran hal yang tidak baik. Nah, maksudnya adalah akibat negatif. Kemudian berbeda pendapat. Nah, ini bisa masuk ke negatif, berbeda pendapat. Belajar maafkan. Nah, Allah saja Maha Pemaaf. Ini pasti hal yang baik atau positif. Berbagi informasi, seperti berbagi Jumat berkah ya, itu pasti hal yang positif. Kemudian tidak mau bersatu. Nah, ini pasti memecah memecah pertemanan, maka hal yang negatif. Saling menghormati, tentu saja positif. Memperkaya wawasan, nah memperkaya menuju yang positif. Memecah antar suku, pasti hal yang negatif, ini jadi terpecah belah, tidak bersatu lagi. Dan menimbulkan perdebatan. Iya betul, ini adalah hal yang negatif. Sudah bisa ya, sudah pinter-pinter ini. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah jika berteman dengan teman atau terus membaca komentar di suatu media sosial. Nah, kalian laksanakan hal-hal yang positif saja. Jika ada yang komentar negatif, maka diarahkan ke hal yang positif. Pinter. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan gambarnya, itu adalah beberapa gambar tablet, ada gambar figura. Kita perhatikan bentuknya saja. Bentuknya apa ya? Betul, segi empat, persegi panjang. Dan hari ini kita akan mengukur keliling persegi panjang. Satuan apa yang kita pakai? Iya, hari ini kita pakai satuan panjang sentimeter. Ini adalah satuan panjang baku ya. Coba kita perhatikan contohnya. Nah, gambar tersebut berapa kelilingnya ya? Nah, ingat bagaimana cara menghitung keliling kemarin? Keliling adalah iya panjang jumlah panjang sisinya. Sisi bawah 3, sisi kiri 3, atas 3, kanan 3, maka dijumlahkan adalah 12. Betul, kelilingnya adalah 12 cm. Nah, masih ingat ya, yang dihitung adalah panjang tiap sisinya. Nah, sudah paham? Biar lebih paham, mari kita berlatih soal. Ya. Nah, ada gambar seperti ini, kita hitung kelilingnya. Ingat, yang dihitung adalah panjang tiap sisinya. Yang pertama, ya 1 yang paling bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, jadi panjang kelilingnya adalah 10 cm. Sudah lebih paham ya? Ya, nanti banyak berlatih, melalui buku tematik bisa dikerjakan semua soalnya, nanti lebih pinter lagi. Nah, sampai di sini, kita simpulkan materinya dulu ya. Ya, yang pertama adalah alat komunikasi masa kini, contohnya ponsel, tablet, komputer. Kemudian, adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi komunikasi melalui media sosial dapat menimbulkan dampak atau akibat positif dan negatif. Yang ketiga, keliling dapat diukur dengan satuan panjang sentimeter. Tadi sudah ada ya contohnya ya. Iya, semoga materi ini kesimpulannya bisa diterima.
Nah, untuk menguji materi hari ini, maka Bu Guru sajikan evaluasi hari ini Rabu 31 Maret 2021, tulis tema 7 ST3 PB 6. Ini sebenarnya ditulis di buku ya. Ini nomor 1, sebutkan 2 alat media sosial masa kini. Tadi ada 3, kali sebutkan 2 saja. Yang kedua, sebutkan akibat positif dan negatif dari keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi komunikasi masing-masing 1. Jadi yang positif 1, yang negatif 1. Nomor 3, berapa keliling bangunan bawah ini? Nah, ini gambarnya. Mudah kan? Tadi dihitung tiap sisinya, tiap kotak sisinya ya. Nanti ketemu. Baik, ini kerjakan sendiri evaluasinya biar lebih pinter ya. Nanti kalau sudah dijawab, baru dicek oleh Bapak Ibu. Atau boleh tanya Bu Sri juga tidak apa. Baik, hari ini materi selesai. Sebelum buku akhiri, ada pesan untuk di rumah ya, bekal. Ya, yang pertama, pasti jaga salat 5 waktu dan rajin murojaah hafalan surat. Ini adalah amalan yang tidak dapat kalian tinggalkan. Harus konsisten. Apa itu? Harus istiqomah. Iya, terus-terusan. Yang kedua, patuhi pada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekarang di rumah pendamping kalian, pengganti guru di rumah. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan dan bersyukur sudah menerima rezeki hari ini. Yang keempat, kerjakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda. Kali jangan tertunda kecuali mungkin sedang sakit ya. Baik, itu saja pesan dari Bu Guru. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Kulakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.